Sono Bobby. Astaghfirullahaladzim aladzim la ilaha illa anta wa ana abduka wa ana a'udzubika min syarri ma sa'a mulaka bi ni'matika wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب يسر ولا تعسر بتمن بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Allahumma aftah alayna hikmataka wa anshur alayna min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa shahada huwa arrahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwa al-malikul kuddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwa al-azizul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la manja minallah illa ilayhi amma ba'd. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli ni'mah. Pertama mula dan selama-lamanya merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla di atas segala ni'mat yang telah Allah kurniakan kepada kita hari ini. Utamanya nikmat iman, amal dan ketaatan. Dengan nikmat tersebut jemaah sekalian, mampu kita merasai sebuah ketenangan yang Allah awalkan di dunia yang sebenarnya tiada pun sifat tenang. Dunia ni sifatnya ajilah, tergesa-gesa. Dunia ni tempat yang tiada ketenangan. Walaupun ada tempat yang cuba nak membawa kepada tenang,
melainkan padanya itu ada iman, iaitu zikrullah, ingat kepada Allah. Dengan nikmat tersebut kita mampu menikmati dunia yang sementara ini akan sebuah nikmat yang diawalkan. Siapa yang Allah kurniakan nikmat itu, maka dia telah dapat, kata ulama, dipanggil ajannatu ajilah, syurga yang diawalkan, iaitu ketenangan. Itu nikmat iman. Wallahi jemaah sekalian, ketenangan hanya dapat bagi orang yang beriman dengan jalan dia ingat kepada Allah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Dan sesungguhnya seluruh kejadian yang ada pada alam dunia ini, alam akhirat, alam selain Allah, yakni alam kebendaan, adalah hanya semata-mata untuk menyatakan kekuasaan Allah, untuk menyatakan kebesaran Allah. Tugas utama dan khusus kepada khalifah, iaitu manusia yang Allah jadikan di atas muka bumi ini, adalah untuk membesarkan Allah SWT. Wa rabbaka fakabbir. Sebab itulah manusia ini dijadikan dengan kedudukan yang tinggi daripada kejadian yang lain. Kerana apa? Kerana Allah berikan kelebihan kepada manusia untuk merasakan kebesaran Allah Ta'ala itu dengan diterjemahkan pada perbuatan, iaitu ketaatan. Dia bukan datang dengan suruhan tiba-tiba. Kalau malaikat dan jin sebelum ni, malaikat dan jin, ya, terutamanya iblis, dia ada dua perbuatan yang Allah tanggungjawabkan kepada mereka, iaitu wa nahnu nusabbihu bihamdi, tasbih tahmid. Tasbih tahmid, dan disuruh terus beramal tanpa perlu merasakan kebesaran itu, tasbih tahmid. Adapun kejadian yang lain selain pada malaikat dan jin, selain daripada malaikat dan jin, iaitu alam jagat raya lah, itu tasbih saja. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Surah Al-Hasyr ayat 24. Tadi surah Al-Baqarah ayat 30. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Nah, manusia ni, kenapa Allah jadikan manusia? Ketika itu malaikat bertanya. Malaikat beritahu pada Allah, qalu ataj'alu fiha ma yusidu fiha wa yasfiku dima. Al-Baqarah ayat 30. Lalu malaikat beritahu, wa nahnu, tak cukupkah kami ni yang bertasbih dan bertahmid kepadamu? Rupanya manusia ni kejadian lebih hebat daripada seluruh ada kejadian yang ada. Sehingga Allah mengatakan apa? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kau tak tahu apa yang aku tahu. Kemudian Allah mulakan kejadian manusia yang dimulakan dengan Nabi Adam AS dengan ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Summa aradahum 'alal malaikah. Sambil-sambil itu saya buat ulang kaji ni, perbahasan kita pada fasa yang pertama, Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Perbahasan hakikat kehidupan ni ada permulaan perbincangan dia. Iaitu bagaimana kita buka balik perbahasan kehidupan, melihat kepada kejadian awal, iaitu Nabi Adam AS. Adapun perbahasan kejadian Nabi Adam AS, ada ulama' membincangkan ada kejadian sebelum. Wallahualam. Dia habis kat situ. Sebab malaikat bertanya kepada Allah seakan malaikat dapat petunjuk. Ilham Allah bagi juga. Ilmu tu Allah bagi. Sebab tu malaikat kata ke Allah, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Malaikat asal tak ada ilmu. Dan iblis pun tak ada ilmu. Ketika Allah suruh baca balik ilmu yang Allah bagi kepada Nabi Adam AS, wa 'allama Adam asma'a kullaha. Kemudian malaikat jawab, kami tak boleh tahu. Kami tak tahu. Termasuklah iblis. Nah, jadi kejadian ini dimulakan dengan ilmu. Dan kejadian manusia diangkat oleh Allah Subhanahu Taala dengan ilmu. Ilmu yang dimulai dengan asma'a kullaha, nama-nama benda. Dan nama-nama ini jemaah sekalian lebih jelas lagi apabila wahyu yang pertama turun kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat ada permasalahan kehidupan manusia yang bergelut, bergaduh, bercakaran, berbunuhan. Seakan benar seperti malaikat kata tadi, memang benar pun kalau Allah dah rakamkan dalam Al-Quran semuanya benar belaka. Berlaku pergaduhan, maka yang pertama sekali wahyu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan nama Tuhan, Rabb yang menjadikan seluruh kejadian. Maka di sini menjelaskan ada tugas khusus yang akan ditaklifkan, dipertanggungjawabkan ke atas manusia ini
Sehingga kan martabatnya malaikat kena hormat. Malaikat ni bukan jalan-jalan, sekiranya malaikat kan. Mana ada maksiat? Dosa tak ada. Tapi kena hormat dengan manusia yang khilaf banyak ni. Kecuali para Nabi lah, maksum. Nabi, para anbiya, semua maksum. Cuma malaikat kena akur kejadian manusia. Kenapa? Rupanya Allah pertanggungjawabkan manusia itu dengan, kalau rujuk pada dalil ataupun wahyu yang kedua turun setelah surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5, maka turunlah wahyu, ya ayuhal muddassir, kum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir. Rupanya manusia ini Allah tertaklif untuk takbir, yakni membesarkan Allah. Dengan kalimah yang mana dipertanggungjawabkan dengan kalimah tu thayyibah la ilaha illallah tu lam alif itu. Kalau kita perincikan, termasuk perbahasan tentang mentakzimkan. Menafikan, satu. Kedua, mentakzimkan. Kita kena rasa kebesaran Allah, kemudian menterjemahkan kebesaran itu dengan af'al, perbuatan. Ini tidak ada pada malaikat. Ha, sebab tu kita takbir tu, Allahu Akbar, dia bukan dengan lisan, dia mesti dengan perbuatan. Ha, kalau malaikat itu disuruh terus dengan perbuatan. Sujud, sujud. Kita nak sujud kena rasa kebesaran Allah dulu. Takkan sujud tiba-tiba. Malaikat tidak. Suruh sujud dah. Ha, sebab tu manusia ni ada perangai, ada yang tak sujud, ada yang sujud. Sebab apa? Allah bagi dia kelebihan untuk merasai kebesaran. Bagi yang merasa sujud kepada Allah dengan merasai kebesaran itu, maka dia angkat, akan diangkat darjat oleh Allah. Sebab memang manusia ini kena tunduk dan sujud pada Allah. Illa liya'budun. Dengan perbuatan, dengan af'al yang nak kita lakukan. Sebab itu ada laungan takbir tu. Kalau kuliah saya memang penutup dia takbir. Tapi kan ada orang tak faham. Tak ada apa-apa makna ke takbir tu? Tak kena pula dah katanya. Ada, saya kena. Saya takbir tu ada apa-apa makna ke? Saya cakap dah. Memang pengajian ini memang kita nak membuka hati kita, rasa kita agar kita mampu membesarkan Allah dengan lafaz dan perbuatan. Bil lafzi takbirlah, Allahu Akbar. Dengan lafaz, ketaatan. Ini yang menyebabkan malaikat surrender. Malaikat tak boleh buat. Malaikat tak boleh buat perbuatan berserta membesarkan Allah. Contoh hari ini kita datang. Sebab apa datang? Sebab nak besarkan Allah. Tak ada siapa suruh pun. Tapi kerana rasa kebesaran itu kita datang. Malaikat kena disuruh. Suruh terus, tak payah fikir. Suruh buat. Sebab tu malaikat kata, wa nahnu nusabbihu bihamdik. Tak cukup kami tasbih, tahmid. Ya, betul. Tapi ada satu kejadian yang akan bertasbih, bertahmid, bertakbir. Tiga serentak, tiga serangkai. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Jadi kita kena merasai akan perkara itu, dan ini menjadi tibati kita sepanjang kita Allah berikan kehidupan di atas muka bumi ini, sepanjang hela nafas kita, semakin lama kita hidup di atas muka bumi ini, hakikatnya adalah untuk pertama menyatakan keimanan yang kita yakin bahawa Allah itu maha kuasa, yang ini dengan mengesahkan Allah. Yang kedua, kita melihat kekuasaan Allah di dunia. Ini perbincangan kita muka 53. Melihat sifat kekuasaan Allah. Ini tugas manusia, melihat dan menterjemahkan. Ha, ini tadi menyatakan keimanan. Yang utama itu ujian yang berlaku adalah untuk menyatakan keimanan. Kenapa ujian kita bincangkan dalam perbahasan hakikat kehidupan? Kerana kehidupan itu adalah ujian. Kehidupan itu adalah ujian. Yang mana ujian yang Allah timpakan, walana beluannakum, Allah timpakan ke atas kita ujian yang berbentuk, kalau kita lihat dalam perbincangan kita sebelum ini, yang pertama Allah berikan ujian ketakutan. Allah jadikan takut, khauf. Takut adalah satu perasaan yang Allah campakkan dalam hati kita, dan ianya sebenarnya bukan datang dari benda. Adapun takut ada dua perbahasan, takut dengan sifat jali dan nyata, takut secara nyata. Ya, ini takut adat. Ya, ini kalau kita tengok perkara-perkara yang menyebabkan kerosakan, luka, kematian, kecederaan fizikal, itu secara adat. Adapun dari hati juga berlaku tu, Allah yang bagi kita rasa takut itu. Nah, Allah yang bagi kita rasa takut itu. Dan ada ketika yang Allah cabut takut itu, langsung tengok tak ada apa-apa kesan.
Siapa tu? Tu para mujahidin. Dia tengok musuh depan mata tu, kecil besar, kecil besar. Tak takut ke? Dia dah hilang takut dah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allah cabut ketentuan syariat, hakikat Allah angkat. Syariat tak takut, hakikat lagi lah. Ha, yang kita nak bincang ni, takut khaufi, takut tersembunyi. Takut yang tak nampak depan mata. Apa dia? Cukup dah ustaz rezeki ni. Ha. Kalau takut yang tak nampak, dia panggil takut-takut. Takut-takut. Kalau takut yang nampak, takut sungguh. Betul lah nampak depan mata harimau ustaz. Takkan ada takut-takut lagi. Tak ada takut-takut dah. Lari tuan. Jangan kata ini lari sebab iman tak kuat ni. Bukan sebab iman tak kuat ni. Masa kita tak kuat kalau kena gigit tu putih dah kaki kita. Kalau kita buat dawat tulang besi, ha, pergi ngadah depan harimau. Bagai contoh tu yang jali. Ataupun tapi ketakutan itu Allah boleh angkat kedua-duanya. Sebab takut yang asalnya memang Allah campakkan. Allah jadikan. Sebab tu antara kelebihan orang yang datang masjid ni masjid. Yang datang masjid ni, siapa yang datang masjid, Allah berikan kelebihan. Lam yakhsha illallah. Dalam hatinya tidak ada ketakutan selain Allah. Kalau betul datangnya niat kerana Allah. Apa maksud tak takut Allah ni? Dia jadi orang tak apa, aku tak ira orang. Bukan. Takut dalam hati tak takut selain Allah. Hanya takut Allah. Dia bukan jadi orang yang sombong. Dia jadi orang yang tawadu khasyah. Ha, dalam surah Al-Fatir ayat 28 tu. Innama yakhshallah. Sesungguhnya takut kepada Allah min ibadi ulama, orang yang ada ilmu. Dia orang ilmu ni dia takut ke Allah ni, lalu dia jadi orang yang tawadhu. Dia bukan orang yang tunjuk hebat. Sebab contoh Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Bila cerita tentang kemarahan, takut tentang perbuatan musuh ni. Kalau ikutkan apa yang sedang berlaku sekarang saudara kita di Gaza dan Palestin masalah. Telah pun dilalui oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu pengajaran yang kita kena nampak daripada apa yang berlaku sekarang adalah pernah Nabi lalui dan Nabi di pulau lebih dahsyat lagi. Tidak cukup kalau kita lihat bagaimana tanah Palestin dirampas oleh Zionis. Perlu kita ingat Nabi pernah satu ketika dihalau keluar dari tanah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat tempat kelahiran Nabi. Nah, Nabi dapat Islam asal depa percaya kat Nabi, gelaran Al-Amin, dapat kebenaran di pulaunya. Kan? Ni kita ni sekarang ni duk ibu boikot ni tadi saya tu, sebelum datang petang tadi ada orang buat apa tak tahulah dari mana streaming mana dah. Dia bahaskan isu boikot. Ada satu pihak kata boikot-boikot kami tak ada kerja ni. Salah ada satu pihak. Satu pihak boikot katanya. Udah depa bergaduh kat situ dalam. Dia cakap, kita nak boikot sini, nak mengalau Israel sana tak? Dah kita bergaduh kat sini. Apa pula dah. Oh, licik ni. Sebenarnya licik ni. Dia benda halus. Sebab tu apa pun kita buat tak boleh dengan nafsu melulu. Mesti dengan ilmu. Tak boleh kita nak buat sembrono. Mesti minta pendapat. Rujuk para ulama. Apa maksud yang tersembunyi. Apa yang perlu kita buat. Kalau tak ada kenyataan-kenyataan daripada para ulama, kita tak payah kita jadi hulu. Kita kena ya, bersederhana lah. Kalau sampai kena gaduh sesama Islam kita, dia pun bergaduh sana, kita bergaduh sini. Bukannya kita buat sini, contoh ni, dia bukan kata maksud jangan boikot ni, saya cerita. Bila dia lakukan kerana tidak ada dasar ketakutan yang sebenar pada Allah, dia akan jadi kelangkap. Nak ceritanya Nabi dah melalui zaman boikot ni, diboikot. Bukan memboikot, Nabi dipulaukan. Segala transaksi tak berlaku. Itu masuk boikot sebenarnya. Transaksi ni semua kepulasannya apa yang sekarang Gaza kena boikot ni. Api potong, air potong. Dan Nabi terpencil. Nabi golongan minoriti. Nabi dah kena masalah. Saya nak timbulkan satu soalan ni, macam ketakutan ni. Nabi takut Allah. Nabi tak takut makhluk. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu takut Allah. Setakat
Orang Quraisy ni makanan dia Asadullah, singa Allah. Tentu pada dengar 13 tahun sepanjang Nabi di Mekah, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu lempang orang kafir. Ada. Pada dengar riwayat. Saya nak bagi tahu orang yang takut Allah ni bukan dia tunjuk hebat. Orang takut Allah ni dia menunggu isyarat dari Allah untuk berperang. Ini berlaku ketika Nabi berhijrah ke Madinah. Dia jadikan apa yang perbuatan itu bukan atas nak revenge, nak bala dendam. Nabi pun kalau tidak kerana adanya Fathul Mekah, syariat, tak ada. Itu pun nak datang Mekah balik 6 tahun setelah Nabi bahasa hijrah lah. Syariat. Itu pun Nabi asal tidaklah nak hijrah keluar kalau tidak ada syariat Allah. 6 tahun meninggalkan Makkah, penjajah Hudaybiyah. 6 tahun hijrah dia 6 tahun. Lama misalnya. 6 tahun tak duduk kat tanah air sendiri. Ingat boleh masuk, tuan-tuan. So, kali kena halau balik. Oh, geramlah Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu waktu tu. Jemaah sekalian waktu tu datang tak bawa senjata. Pertama, datang tak bawa senjata dah. Ni kita fokus tentang cerita bab takut. Cerita bab takut apa perbuatannya. Sahabat waktu cakap, kita ni Nabi 10 tahun, bila Nabi hijrah, kita ingat Nabi dalam mood berperang. Sebab tu, ini masa yang terbaik. Saya ingat para asatizah mana kalau tengok live ni. Saya cadangkan buka balik sirah peperangan. Bincangkan balik peperangan dan saya dulu di Samtas. Kami diajar tentang sirah, tapi lah ada satu ketika di bahasa mudah diharamkan untuk belajar balik. Sebab nanti apa orang kata timbul puak-puak pejuang-pejuang berani mati gitu. Dah dilupuskan subjek. Cerita balik perang Uhud, perang Badar, perang Khandaq, perang Hunain, perang Nabi ada 80 lebih peperangan. Jadi waktu nak Fathul Mekah dan Nabi nak menunaikan waktu itu sepatutnya berlaku tapi tidak berlaku. 6 tahun Nabi hijrah, Nabi datang tak bawa apa-apa senjata. Sahabat tanya, ini betul-betul serah tengkuk bagai begitulah. Nabi kata tidak, kita bukan lagi bergaduh. Even malah buka Fathul Mekah pun tak bergaduh sama sekali, tak ada pertumpahan darah. Tapi waktu itu Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu punya marah dia. Tahallul tu, Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu paling last kali tahallul. Punyalah. Tak boleh terima segerap. Tapi nak bagi tahu, kalau benar-benar takut kepada Allah, dia bertindak dengan ilmu, bukan dengan nafsu. Tu cerita. Bukan kita nak bertempik, melaung, melolong kat situ. Buat apa masalah? Kalau tak ada syariat lagi, kita bukan tak masuk, tak berbuat apa-apa. Kita menunggu saja isyarat. Pada masa itu, persiapkan sahaja kekuatan dari dalam. Habis. Nanti kalau dah panggil, jangan nyuruh pula. Datang syariat sebenar, sudah. Jangan. Bila syariat sebenar keluar, mas sekalian. Untuk berperang, contoh. Kalau hati yang benar-benar tidak diisi dengan sifat kekuasaan Allah, sila hari bulan, kita takkan mampu untuk menyahut seruan itu. Hati-hati. Sebab itu adalah lebih baik waktu ketika ini kita memantapkan dalaman kita agar hati kita benar-benar kuat untuk menerima nanti bila syariat itu dilaungkan. Apa syariatnya? Contoh, berperang. Lost one. Akan tiba nanti. Adakah khalifah melaungkan. Maksudnya takut ni bukan maksud kita diam, kita tak. Kau ni penakut. Sampai sekarang ni isu tadi, dia jadi hulu. Penakut tak cakap apa, diam ni. Oh, dia mula melebel-lebel orang. Bahaya. Bahaya. Walhal kita kena buat dengan ilmu. Baik. Jadi jemaah yang mulakan Allah SWT. Orang yang takut ni adalah orang yang ada ilmu. Dan takut dalam dia melihat segala apa perbuatan akan dipersoalkan oleh Allah SWT. Takkan terlepas dari pertanyaan. Maka dengan itu ujian itu adalah untuk kita. Antara perkara nak melihat kekuasaan Allah adalah melalui ujian. Yaitu apa yang berlaku dalam hidup kita dengan ketakutan. Bentuk-bentuk ujian tu khauf wal ji' wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat. Atau bahasa mudah, mihnah ataupun apa yang berlaku dalam hidup kita seharian, itu semua ujian. Susah, senang, semua ujian. Dalam surah Al-Anbiya ayat 35, Allah berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Ini tambahan, ini tak ada dalam nota ni, saya tambahan. Kullu nafsin za'iqatul maut walanabluukum, kami akan menguji kamu, bisyarri wal khair fitnah. Kami akan menguji kamu
dengan kebaikan, lebih syari dengan keburukan, dan kebaikan sebagai cobaan. Ada dua, ujian dan cobaan, dua perbahasan berbeza. Ujian itu perjalanan hidup kita, itu semua ujian. Dalam perjalanan hidup ada susah, ada senang, itu tajuk ujian, dinamakan cobaan. Fitnah itu Allah akan cuba, Allah akan datangkan cobaan. Maka berlakulah cobaan, kesusahan, cobaan, kesenangan, cobaan, keburukan, cobaan, kebaikan. Itu ayatnya. Dan sekarang kalau kita lihat di depan mata sekarang, contoh, kita turut lihat praktikalnya. Apabila Allah lalukan perjalanan hidup kita itu, makanya apabila diri sudah diisi dengan iman, iman, hati dengan iman, bermaksud apa yang berlaku, penglihatan kita menjadi terarah lalu melihat segala yang berlaku dengan sifat kekuasaan Allah. Contoh, hati-hati bila kita menilai satu perkara buruk yang berlaku depan mata kita. Sebab tu beriman dengan takdir buruk yang baik. Kalau ada perbahasan takdir itu bukan buruk saja, cuma sekalian. Takdir buruk yang baik. Sebab dia mesti berserta dengan husnuzan. Sebagai contoh berlaku di Palestin, Gaza sekarang. Memang depan mata cuma sekalian Allah. Tak sanggup kita tengok dengan jenazah bayi. Ya Rab. Sebut pun tak sanggup nak sebut. Putih tangan, robek perut, Allahuakbar. Tapi macam mana teruk pun keadaan depan mata, di situ ada kekuasaan Allah. Apa dia? Itulah jalan untuk ke syurga tanpa hisab. Ha, nampak? Nampak? Memang satu sudut segi keburukan depan mata, tapi kebaikan yang Allah sedang janjikan pada mereka semua. Itu semua syuhada, jihad. Sebab mempertahankan negara adalah tuntutan iman. Hubbun watan dipanggil. Wajib pertahankan negara. Sebab itu ulama-ulama terdahulu dalam mempunyai ilmu dalam agama tetap punya semangat juang yang tinggi maksudnya. Sebab apa? Contoh, kalau negara kita ni contoh berlaku di ini, macam mana kita nak beramal? Hari ini alhamdulillah kita dengan iman boleh duduk, kita berilmu dengan tenang aman. Alhamdulillah, sebab tu negara dan iman itu berpisah tiada. Jadi keburukan, buruk, tetapi apa kekuasaan Allah yang berlaku di situ? Jangan sampai timbul persoalan bertanya, kenapa Allah tak hantar pertolongan lagi? Oh, jangan. Kita jangan ada timbul persoalan kenapa. Yang perlu berlaku pada kita adalah kita buat apa? Ha, itu sebenarnya. Jangan sekali kita tanya kenapa pada Allah. Kerana kita tidak layak. Ini kita ringkaskan perbahasan tu. Sebab ada yang berkata, kenapa aku sakit? Kenapa aku jadi begini? Soalan tu nak tanya kat siapa? Sudah pasti kita akan bertanya kepada yang menjadikan sakit tu. Maka yang kita kena jawab adalah apa yang kita buat? Ha. Apa tindakan kita? Wa ilaina turja'un. Tadi Al-Anbiya tadi. Ujung ayat tu, wa ilaina turja'un. Allah nak tengok kita kembali tidak kepada Allah. Sebab tu kalau tengok keburukan, kita kena, Allah ajar kalimah istirja'. Al-Baqarah 155. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kena banyak berlaku di bibir kita. Tengok inna lillah. Bukan inna lillah tu sedih semata-mata. Tapi inna lillah bermaksud bermula alam ini tiada, hancur bila-bila masa. Maka tengoklah dengan iman, Allah boleh hancurkan bila-bila alam ini. Jadi tengok dengan iman, Allah akan kembali semua kepada Allah satu masa nanti. Walaupun sekarang ni dengan tindakan zalim daripada setengah pihak, Allah izinkan berlaku tidak? Ya, Allah izinkan. Semua yang berlaku atas dunia ini tak ada berlaku tanpa izin Allah. Tetapi ingat, pada izin belum tentu redha. Tu kena faham. Benda, perkara yang Allah izin belum tentu Allah redha. Allah izinkan iblis buat jahat. Iblis nak buat jahat masa kelami tak izin dengan Allah. Ya? Dajjal pun sama. Yang jadi isu nak berebut tanah di Palestin tu. Sebab apa? Sebab ketuanya Dajjal. Dajjal nak turun, nak siapkan tenteranya, dia mesti turun di Masjidil Aqsa. Nak minta permission. Tapi Allah tak bagilah.
Dia tak tunggu tempat lain. Dia tak akan boleh siapkan tenteranya selain dari bermula di masjid. Sebab tu kita kena nampak sedajal-dajal si dajal tu, tetap masjid juga yang dia nak tengok. Perancangan dia tetap menjadikan masjid sebagai aim. Jangan sampai kita merancang hidup di dunia lupa masjid. Allah teruk. Teruk benar nampaknya. Dajjal tu dia boleh buat satu perangkaan. Sebab ada orang tanya, siapa punya ni tangan-tangan siapa ni yang mengatur serangan-serangan ni? Tak payah pening-pening ni masalah. Tangan dajjal habis cerita. Kepala dia dajjal. Geng-geng sembah syaitan, geng-geng sembah dajjal tu. Kita contoh nak rekod betul lah, nak rekod satu bab. Kita ingat kita boleh habiskan duit dia. Contoh ingat dia dapat sumber duit tu dengan niaga gitu ke? Dah, dengan mentera, dengan rajal. Saya buka cerita ni tuan, nak pergi cari je. Dia bai'at. Ni, bai'at darah ni. Bai'at dia penuh account. Kalau nak bunuh, bunuh dajjal. Tapi Nabi Isa AS yang akan bunuh. Itu dia lah. Cuma kita jangan tertipu dengan dajjal itu. Yang ni dia menggunakan duit. Dia memang duit lah. Kita pun nak lemahkan dia dengan duit. Betul lah. Biar dia tak ada lumpuh sistem dia. Tapi ingat yang fun dia bukan bisnes tu. Walaupun dia duk kalut tengok bursa saham dia jatuh. Itu wayang dia. Yang fun dia dajjal. Sihir. Tentang kita tengok ada mentera-mentera tu tarik duit, tak duit. Okey. Ada. Tapi ingatlah dia baik dengan jin. Dia ada. Saya satu video 11 tahun lepas. Datang balik. Saya tengok dulu. Bukan 11 tahun. 2011. 2011. Sekarang 2023. Betul lah. Keluar balik dekat news feed saya tu. Dalam banyak-banyak dia ada pengkaji ni. Grup pengkaji ni. Dalam dia panggil part ke 46, dia kaji tentang dajjal. Satu grup ni, kan kita kait dengan Amerika, tak apa, dah terbuka, dah pun sekarang ni perbincangan ni. Yang menjadikan presiden tu bukan tiba-tiba naik tu, dia mesti ada suatu galuh yang mesti dilantik dengan bai'at. Bai'at dia pun apa? Bai'at darah. Dia pun kena sembah syaitan. Dia pun kena sembah dajjal. Dajjal ni adalah sihir. Dia ada satu mantra yang dia pun kena baca. Daripada event tahunan, yearly event. Ada satu wartawan daripada depa sendiri yang menyelinap masuk. Dan video tu depa reveal kan. Tapi dah disekat lah. Jadi maksud kata, bila lihat apa saja keburukan yang sekalian yang berlaku, di situ ada kuasa Allah. Ada kekuasaan Allah. Jadi melihat dengan sifat kekuasaan Allah, ya dar, yang maha beri mudarat. Okay. Di sini ada satu kehalusan sini. Mudarat itu sifat yang datang dari Allah, ya dar. Kerosakan yang berlaku depan mata. Allah kata, para syuhada ni, kematian mereka, pertama tak mati, Allah kata. Yang kedua, seperti gigitan semut, semut api. Kita depan mata memang tengok dengan kehancuran masalah. Tapi tetap kematian itu pada ajal Allah, tetap ada dipanggil di sini, kesakitan Allah boleh angkat. Sekiranya mereka itu golongan-golongan syuhada ni, ghairi hisab lah. Nabiin, siddiqin, syuhada, wasalihin. Mudah-mudahan kita tergolong daripada salah satu golongan Nabiin, siddiqin. Nabi tidak lah. Siddiqin, syuhada, wasalihin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ghairi hisab ni mas kan? Ini peluang yang terbaik sementara hidup, minta walaupun kita nampak macam jauh panggang dari api, sekurang-kurang harapan tu kena menggunung tinggi. Itu Nabi aja. Dengan Allah minta kena maksimum syurga Firdausi. Sebab apa? Bukan dengan amal kita masuk syurga. Masuk syurga dengan rahmat Allah. Kalau sebab doa tu ikhlas dari hati, Allah kabul habis. Masuk syurga tak bisa. Okay. Golongan-golongan syuhada. Nabiin, siddiqin, syuhada, salihin. Allah boleh buat kematian mereka, Allah angkat mudarat. Tak ada sakit. Dan ini memang Allah nyatakan. Seperti gigitan semua. Sakarat-sakarat tu nak bagi beringat. Nabi menanggung sakarat supaya nak ingatkan kita memang mati itu sakit. Tapi pada masa yang sama, Allah boleh lembutkan kematian bagi orang yang beriman.
Rambut datang dengan menarik rambut dalam tepung. Ha. Walaupun kematian itu ada, kalau kita lihat dengan baris sakit, tarik embas, tarik nafas, kemudian embus. Begitu juga, walaupun berperang pun begitu ajan, walaupun fizikal nampak rosak, tetap begitulah rohnya keluar. Ha. Cuma kita nampak fikiran kita ternampak dengan kerosakan. Ha. Itu kata di situ ada kekuasaan Allah yang Allah boleh angkat. Ha. Ini kena imani, kita kena imani. Sebab apa Nabi kata apa? Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dalam matan yang penuhnya, ma min 'abdin yaqulu fi sabahin kulli yawm wa masa'in kulli layl bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul 'alim salasa marrat lam yadurruhu syai'un. Tidaklah seseorang hamba pada setiap pagi dan petang mengucapkan dengan nama Allah pagi dan petang. Ini memang kita amal dah zikir ni pagi petang. Cuma kita nak ketika beramal, kita sedar. Satu hadis, contoh satu cukuplah dengan hadis ni. Kita sedar. Apa kata Nabi? Tidak ada sesuatu yang membahayakan di bumi maupun di langit dengan nama. Tak ada satu yang berbahaya berlaku. Dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Kalau baca sebanyak 3 kali, melainkan tidak ada suatu bahaya pun yang akan menimpanya. Kita pun nampak. Tu Ustaz, bahaya tu takkan tak beramal pula tu. Bahaya ni bermaksud ancaman yang boleh menyakitkan dia ketika saat untuk kembali. Tu satu. Yang paling tinggi tu lah. Sakarat. Adapun Allah boleh hilangkan mudarat itu. Dan mudarat ini jemaah sekalian, kalau kita lihat segala kemudaratan yang terjadi kepada kita di dalam pelbagai sudut dan cara yang berlaku sehingga kita merasai kesakitan dan mudarat pada hati dan fizikal, maka wajiblah bagi kita beriman bahawa tiada lain yang mampu mendatangkan mudarat melainkan hanya Allah SWT. Bermakna apa saja yang kita sebut mudarat-mudarat, kita kena berlindung dengan Allah kerana mudarat itu datang dari Allah. Jikalau Allah SWT tidak izinkan mudarat walaupun berlaku keburukan tetapi mudarat tiada, maka keburukan itu boleh dihilangkan. Yang penting yang kita lindung mudarat. Ini ujian. Sebab contoh susah. Bahasa mudah susah. Contoh musibah hutang. Kita lihat bagaimana nak lihat kekuasaan Allah ni. Kita lihat pada sifat yadar yang mahu memberi mudarat. Sebab bila sebut susah, padanya kita nampak mudarat. Belum lagi mas kalian. Belum lagi. Sebab apa? Susah satu bab, mudarat satu bab. Mudarat datang pada Allah SWT. Susah itu kejadian, ujian yang Allah jadikan untuk menguji kita. Kalau kita hari ini berbalik kepada Allah dan reda dengan perkara yang berlaku, sebagai contoh musibah hutang. Hutang musibah yang ditimpakan, yang dibimbangkan adalah mudarat pada hutang. Bukan hutang. Contoh, hutang ni kita beli kereta. Hutang baiklah sebab kita nak pakai kan. Kita sangka kita boleh bayar. Berapa ramai orang dia hutang ni sebab ada duit. Mana ada orang tak ada duit berhutang. Bank, bila ada duit dia tawarkan hutang. Tak ada lagi. Tengok, ini tuan tak ada duit. Naik kau ni saya tawarkan hutang nak? Tak ada. Dia tengok duit banyak dia. Macam-macam lah kredit line datang. Jadi kita pun tak takut sebab apa? Ada duit boleh bayar. Tapi kena ingat yang boleh bayar hutang bukan duit. Sebab tu doa. Kalau rujuk tentang nak lansai ke hutang, Nabi ajar doa. Nabi ajar doa untuk minta pada Allah. Antara doa ni apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Doa hutang lah. Kalau ikut orang tadi kan mengena. Sabulah Ustaz, hutang kan duit kan? Hutang, saya ada hutang. Minta doa tu, ya Allah bagi duit. Tak senang, straight forward. Rupanya bukan soal duit, soalnya mudarat. Bila Allah angkat mudarat pada hutang tu, bermaksud kita adalah upaya untuk membayar. Ha, tu nama halus tu. Kita jangan nampak duit je boleh bayar. Jangan. Sebab ada orang daripada awal dia cakap macam ni. Aku ada duit, aku tak takut lah. Semua aku beli cash pakai contoh. Jangan. Kita tak tahu. Sebab mudarat bukan terletak pada susah atau senang. Mudarat itu sifat yang Allah pegang. Ada pada Allah. Bagai contoh. Maka contoh hutang ni paling nampak lah.
Jika hutang itu tiada memberi mudarat, tentu kita tidak akan merasa bimbang. Yang kita bimbang ni mudarat pada hutang, apa dia takut tak boleh bayar. Yang menyebabkan tak boleh bayar tu siapa? Sebab tu Nabi kata mafhum hadis, barang siapa yang niat nak bayar saja Allah tolong lansai ke hutang dia. Yang Nabi kata amalan tak diangkat ni memang dia hutang, memang dia kata dalam hati aku tak akan bayar. Tu cik, memang amalan tak terangkat. Tapi dalam hati dia niat nak bayar ni masalah, Allah akan berikan. Walaupun mengambil masa, tapi dalam hati dia ada satu azam yang kuat. Maka mudarat pada hutang bukan hutang tersebut. Mudarat itu adalah kembali kepada sifat yang menguasai mudarat itu siapa? Allah. Iaitu Yadhar. So kita baca tadi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fisama wa huwa sami'un alim salas samarat. Pagi. Kita mau jawab. Takkan baca tiga kali Ustaz. Hati-hati. Setengah orang ni meremehkan pula tu kan. Baik. InsyaAllah. Kita lalu azan. لا حول ولا الله أكبر الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب العالمين والصلاة والسلام وبعض نقاط إنك لا تخلف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد سيدنا جماعة مولكن الله سبحانه وتعالى خير kita sambung sikit, kita buat kesimpulan. Baik, perbahasan kita pada malam ini, kita melihat dengan kekuasaan Allah melalui ujian yang berlaku, kita bawakan contoh. Ini perbahasan kehidupan dengan sekalian. Dia perlukan kepada yatafakkarun, kita kena berfikir. Ini gunakan akal Allah bagi dengan ilmu yang ada, kita gabungkan. Dengan iman yang telah dibina, yang ini kita yakinkan semua datang dari Allah. Tapi bagaimana nak kita nak memperhalusinya? Bagaimana begini? Jadi, takutnya tersembunyi ini kita masih bincang takut. Maksudnya apa? Dalam hati kita, jangan ada takut-takut selain Allah. Takut hanya pada Allah. Contoh, kita tengok pada dunia. Mudarat itu bukan daripada dunia, tapi pada Allah yang mendatangkan mudarat pada dunia. Lalu, kita berlindung dengan Allah. Ya Allah, aku berhutang ni.
janganlah bagi mudarat sampai aku tak dibayar. Bukan takut tak ada duit. Dia latih dia takut tak cukup rezeki. Ini kata perbincangannya khafi ni, yang tersembunyi ni. Kita tahu Allah yang tak mudarat. Ya, kita berusaha untuk selesaikan. Tapi jangan kita sampai takut tersembunyi itu. Ya, ini syirik bagi kita terkesan takut kepada perkara yang dilihat mampu mendatangkan mudarat pada kita, sedangkan yang memberi mudarat itu hanya pada Allah. Ini perenggan akhir. Jadi kesimpulan, kalau kita lihat pada Musa 55, takutlah kita hanya kepada sifatnya, yakni yang maha memberi mudarat. Takut ni, mudarat ni bukan sebab contoh susah. Oh, susah ni mudarat lah kita. Tidak, cuma sekadar. Susah belum mendatangkan mudarat. Sila lagi bulan, senang yang datang mudarat. Mudarat dia jadi pada senang, bukan pada susah. Contoh Islam kan. Kita 3 Mac 1924, di pondok kaji lah, lagi 2024 ni, genap 100 tahun ni. Secara rasmi, kejatuhan Empayar Uthmaniyah. Kita duk faham, susah mudarat. Tentang sedang jemaah yang mulia kawan ta'ala, kejatuhan Empayar Islam, bukan Islam, Islam tak pernah jatuh. Al-Islamu ya'lu wala yubla alaih. Ini tekad kena benar. Jatuhnya Islam penganutnya, waktu senang, bukan waktu susah. Kalau kita nampak sekarang susah ni, habislah kita kena bijak lah kita sebab kita susah lah. Mudarat kita sebab susah. Mana ada? Kita jatuh sebab senang. Dah naik dah 2/3 dunia kita kuasai. Dalam sekali lupa diri. Allah hantar mudarat dengan selanjutnya, Mamin. Tu negeri Sabah, buka kajian. Tuan-tuan buka negeri Sabah. Kisah negeri yang mendapat perkenan Allah. Baldatun tayyibatun warabbun ghafur. Macam kita kan, Selangor Darul Ihsan. Sepakat, Sultan pun setuju. Ini bukan kata manusia kata ni. Allah kata negeri Sabah tu, dia punya tema dia, baldatun tayyibatun warabbun ghafur. Sekali dah senang sangat, makan jenis tak bercatu, tak kisah. Tentang nak pergi musafir tak payah buat bekal. Petik je buah pergi jalan. Malam ni tak takut. Binatang bisa pun tak menggigit. Punya rahmat turun. Sekali berpaling dia daripada Allah, Allah hantar tikus gigit empangan itu. Sekali banjir, habis semua. Allah hantar penyakit. Sebab tu jangan. Sebab jangan ingat mudarat ni sebab kita, kalau kita susah mudarat. Jangan salah tengok. Sebab tu ni benda ni perkara yang menjaga halus. Sebab tu bila datang musibah, musibah Allah ajar kalimat istirja' tu, innalillah tu bermaksud, ya Allah kembalikan mudarat ni kepadamu ya Allah. Jangan datangkan ya Allah, kami berlindung pada mudarat tu. Susah kita kena terima, itu adat. Kita kena terima susah. Tapi kita tak sanggup terima mudarat itu. Sebab tu kita, ya Allah kembalikan mudarat ni kepadamu ya Allah. Dalam bahasa Imas kan, nanti kita sambung ni penutup ni, membina ketakutan ni kita sambung sedang pada syarah akan datang. Ni saya nak cerita bab mudarat ni. Segala kembali kepada Allah. Daripada amalan ni, ada satu amalan yang Allah ilhamkan. Daripada hadis tadi, amalan ni begini. Tiada ada mudarat pada penyakit. Mudarat hanya ada pada Allah. Tiada ada mudarat pada penyakit. Mudarat hanya pada Allah. Maksud penyakit itu tidak mampu mudaratkan kita. Penyakit ada, mudarat dia. Ketika Allah angkat mudarat, penyakit akan berangsur sembuh. Tapi kalau Allah kata mudarat pada penyakit, itu dia panggil melarat. Melarat-larat ni ustaz ni, aduhai, bila nak baik ni ha, tak tahu lah apa jadinya. Tuan-tuan ada orang tau, apa lah ada. Dia tak habis-habis orang tau. Ni berlaku kat saya sendiri cuma sekalian. Anak saya lah. Jannatul Rahana. Cerita dalam orang ni 4 tahun lepas. Dia terlanggar waktu maghrib. Waktu maghrib tu terlanggar dinding. Dinding ni tak ada bucu tengah-tengah. Terkoyak dia punya dahi dia ni. Nampak tempurung kepala dia. Waktu tu dia umur waktu tahun dia lupa. Masa dah 6 tahun dah silap. Biasa terkoyak ni. Dia tekuk lah kat sini kan. Tekuk bawa pergi. Mula bawa lah pergi hospital yang keliling dekat Denalam. Semua tak boleh buat sebab kepala. Takut. Dalam sekali saya 7.
Sekali nak cerita mudarat ni, saya tanya dia, sakit tak? Tak. Dia boleh tidur masa sekalian. Saya pergi emergency balik kuliah itu. Lepas tahu maghrib, saya tengok ada miss call. Tengok, rumah kata dah kena gini. Saya cakap tak apa, uruskan dulu dan hantar ke session 7. Saya pun pergi. Saya pergi masuk ke ICU tu. Anak saya tengah tidur. Ni, koyak ni. Kena ada 5 jahit. Mak tu saya, jahit tu saya ada lah tengok kat situ. Dengan saya hitam kan. Tengok dia jahit tu. Waktu tu dia menjerit. Sepanjang tunggu nak doktor sampai, dia tidur. Sekali rupanya bos saya tahu, doktor cakap, rasa sakit ke, rasa mengantuk? Rasa mengantuk. Masya Allah, saya cakap. Rupanya, tak tahu tuan-tuan punya ada pengalaman kena luka-luka ni. Allah boleh datangkan sama ada rasa sakit yang menjerit-jerit, yang boleh dikatakan mudarat tadi. Dan Allah boleh datangkan dia mengantuk. Dia tak tahu habis rasa mengantuk, dia tidur. Kalau dia dah tidur, ngasih saya tidur sekali lah. Sementara menunggu kan. Dia tak ada merau-rau sakit, habis sakit, dia tak ada. Dan rupanya, ni pun amalan. Benarlah Nabi kata. Bila kita ada apa-apa musibah berlaku, solatlah 2 rakaat. Waktu saya dengar tu, terus solat 2 rakaat. Sebenarnya pergi tu solat 2 rakaat, minta Allah. Ya Allah, kau angkatlah kesusahan ni, mudarat ni. Dia minta. Betul ya mas kan. Ya, anak kita kalau tengok dia menjerit-jerit tu, kita boleh buat apa? Kita pun jadi nak marah kat doktor, mana doktor ni. Tapi kalau dah relax, dia tidur, kita pun relax. Kita relax, doktor pun boleh cepat pula sampai. Malam tu kena, besok itu Jumaat, keluar besok pagi tu. Sebelum Jumaat selesai, boleh balik. Sebab doktor check, kalau dia check muntah 2 kali, masuk MRI. Ha, ni pun satu tip, dia muntah. Sekali, masa kena tu dia muntah. Kalau dia ada muntah 2 kali, tu maknanya dia gangguan pada otak. Jadi doktor dah tengok, dia sepanjang dalam 6 jam, dia ada muntah. Jadi muntah tu tak ada. Sebab tu apa? Tadi, ya Allah, tiada ada mudarat pada penyakit ini. Ataupun tak ada ada mudarat pada masalah ni. Mudarat kembali kepada engkau, ya Allah. Bagi aku urus susah ni je. Aku tak mampu mengurus mudarat. Oh, jangan memang. Tak ada siapa boleh tanggung mudarat bila Allah sampaikan. Kalau susah, ya kita boleh urus. Itu memang Allah bagi taklif atas kita. Wallahu alam, itu saja kita sambung pada sidang akan datang. Muka surah 50. Apa? 55 tak? Nah. Membina ketakutan. Kita akan tengok macam mana nak membina ketakutan sebenar. Melalui kefahaman bersandakan kajian kehidupan insyaAllah. Wallahu alam, mohon ampun maaf daripada saya ada kekurangan. Terkasar kata tu kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala saja yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah. Aku lukau lihaza wa sallallahu alaihi wasallam wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditangguh dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allah